agak susah bukanya guys. Nah udah gini aja deh. Nah ini udah open rivet ya. Halo, jumpa lagi di channel Ngopeni Diecast. Oke guys, hari ini di depan kita sudah ada satu buah paket ya. Paket ini gue hasil lelang. Kira-kira isinya apa guys ya? Kita buka aja ya. Oke, lumayan banyak juga sih ya. Ada beberapa yang gue parkir juga guys. Ini udah beberapa minggu sebetulnya ya baru dikirim. Mungkin, oh ya sebelum lebaran ya guys. Sebelum lebaran ini sebetulnya ada yang udah gue parkir di Rasi Diecast. Dan baru dikirim kemarin ini ya barengan dengan teman-teman yang lain ya. Agak susah bukanya guys. Nah udah gini aja deh. Ah udah kelihatan tuh ya. Apa aja hasil hunting online gue di Rasi Diecast ya. Nah, yang pertama ini guys ya, ini udah agak, ya bukan agak ya, memang pecah ya. Tapi gak apa-apa, gue dapetnya dengan harga murah ya guys. Di bawah 20 ribu, ini kalau gak salah ya gue dapetnya ya. Nah, bubble-nya pecah, langsung aja nanti kita review ya guys. Tapi tidak di video ini ya, kita hari ini hanya unboxing semua paket yang ada di Rasi Diecast guys, oke. Okay? Ini yang pertama ya, kita dapat Trigen Express. Kemudian yang kedua kita dapat Einfer ya. Jadi ini adalah bis ya, bis kota sepertinya ya. Tapi dia bawa sepeda guys ya. Di situ ada sepedanya dia kalau teman-teman lihat ya. Nah, itu dia bawa sepeda. Unik banget ini dan di belakangnya itu kelihatan mesinnya guys. Yang ketiga, gua dapet ini dia guys. Nah, ini sebetulnya gua udah ada ya. 94 Audi Avant RS ini ya, sebetulnya gua udah ada, tapi masih di blisteran dan belum gua buka ya guys, karena HW Factory Fresh ini salah satu fokusan dari Ngopeni Diecast juga ya guys. Oke, nanti bakal di video yang lainnya bakal gua review juga. Kira-kira udah seberapa komplit ya HW Factory Fresh ini ya, nih ya. Nah, ini gua kebetulan nyeroknya 2 ya. Memang karena kalau gua serok biasanya gua memang serok 2. Jadi yang satu gua buka dan yang satu gua loose ya, guys. Honda Civic SE. Kalau teman-teman lihat itu, ya itulah salah satu kelebihan Factory Fresh itu, dia detailnya bagus ya. Tinggal ganti ban karet aja, wah udah cakep banget nih. Oke, lain waktu kita bahas juga di video yang lainnya guys. Oke, next ini dia. Nah, ini juga salah satu Factory Fresh, Mercedes-Benz 500e ini dan Honda Civic SE. Ya, jadi ya cuan sih ya. Kalau teman-teman dapat digantungan cuan ya. Oke, next yang terakhir ada ini dia guys. Langsung kita buka aja. Ini lusan ya dan ini udah pernah di custom atau pernah dioprek ya. Nah, ini catnya udah pernah diilangin tuh. Open rivet dan sudah di detailing ya. Ini agak gelap nih. Nah, meleret lampunya kuning gitu. Oke ya, tuh udah pernah di custom ya. Cakep sih ya, jadi zamak gini ya bodinya ya. Nah, ini udah open rivet ya. Ini bisa dibuka nih guys. Nah, tuh. Ini juga gue dapetnya harga murah-murah aja ya. 71 Datsun 510 Wagon ya. Catnya tuh dihilangin terus di apa ya, digosok gitu guys. Istilahnya kayak digosok gitu ya. Dan lampu ya di depan itu dibikin detail gitu guys.
Nah itu masih ada bekasnya ya, bekas dia tuh. Oke ya, masih bagus sih, mulus ya. Dapat harga berapa kalau salah 30.000 ya ini guys. 30.000 lus, bagus lagi. Tadinya rencananya pengen gua custom ya, pengen gua warnain gitu ya. Jadi warna hijau gitu, hijau polos gitu kan. Ini dia hasil hunting kita di hobinya Rasi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 6 dalam blister dan 1 lus-lusan guys. Oke guys, demikianlah video kali ini ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi, jaga kesehatan. Dan kalau keluar rumah menggunakan 2 masker. Jangan lupa selalu minum vitamin dan baca doa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Kita langsung review aja guys. Ini adalah bis Einfair. Jadi unik ya ini bisnya ya. Ya gue dapet 2 dengan harga lumayan murah ya. Jadi yang gue koleksi itu blisternya ini guys ya, bukan mobilnya ya, tapi blisternya ini Factory Fresh ya. Ini juga salah satu hot item yang ada di Factory Fresh ya. Ini dia Mercedes-Benz 500E ya. Datsun Wagon ya, 71 Datsun Wagon 510. Nanti bakal gue cat sih ya, tapi sebetulnya udah bagus juga sih ya. Ini juga udah mulus banget nih bodinya nih. Oke, kita langsung lihat aja apa yang gua dapetin dari Rasi Diecast ya. Oke, yang salah kan. Halo, jumpa lagi di channel Ngopeni Diecast. Oke guys, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis guys. Tanpa dipungut biaya, tanpa dipungut bayaran guys. 100% gratis, oke? Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton channel Ngopeni Diecast. Dukungan kalian luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!